Pemirsa, warga Jawa Barat, khususnya warga Kota Bandung, mengapresiasi pemerintah atas pembubaran Ormas Front Pembela Islam, FPI, dengan cara mengirim karangan bunga ke kantor Forkopimda Jawa Barat. Masyarakat berharap dengan tindakan pemerintah tersebut dapat mengembalikan kerukunan umat beragama di Indonesia. Sejumlah karangan bunga dikirim Ormas dan masyarakat Jawa Barat ke kantor Forkopimda Jawa Barat seperti Pemprov Jawa Barat, Polda Jabar, dan Kodam 3 Siliwangi. Adapun isi karangan bunga rata-rata berisi ucapan pembubaran Ormas Radikal oleh pemerintah. Selain itu, karangan bunga tersebut mendukung pemerintah untuk bersikap tegas atas terhadap Ormas yang radikal dan membuat kekerasan. Sementara itu, sejumlah warga yang ditemui di Gedung Sate Bandung mendukung langkah tegas pemerintah yang telah membubarkan FPI. Ya, itulah setuju-setuju aja. Gitu. Kenapa alasannya Bapak setuju? Ya, dengan alasannya begini, karena Bapak punya anak cucu, ya takut, iyalah pengaruh lah, takut membawa pengaruh gitu. Ya bagi saya sih setuju-setuju aja. Alasan setujunya sendiri, pendapat Bapak apa, Pak? Ya untuk yang selama ini yang kita tahu ya, kebanyakan itu ya yang di bawah gitu ya, pengikutnya kadang-kadang ya ada yang radikal gitu ya, anarkis. Warga menyebutkan FPI telah bertindak anarkis dengan melakukan sweeping dan membawa senjata tajam. Warga juga tidak mau anak cucunya diwarisi paham radikal. Yuana Kurniawan, Bandung TV.